Raja Musi Mai bergerak untuk kami duduk di dalam. Ya dapat. Alhamdulillah rezeki ya Allah. Berkat amalan kami yang tak seberapa ini ya Allah. Ya Allah, bagi ini telah kami jadikan orang-orang yang kuat kami dan keturunan mereka dan keluarga mereka ahli Al-Quran. Ya Allah, bagi ini telah menjadi kami ya Allah, menjadi negeri yang ahli Al-Quran. Ya Allah, bagi ini telah ya Allah, negeri ini negeri Al-Quran. Ya Rahman Rahim, bagi ini telah negara kami negara Al-Quran. Kehidupan kami siang dan malam, setiap saat ya Allah. Ya Allah, terimalah permintaan kami ya Allah. Terimalah anak-anak di sini ya Allah. Terimalah perlindungan yang kita kutipkan di negeri besar negeri ini ya Allah. Dan keluarganya ya Rahimin. Ya Rahimin, bila ketinggalan ya Allah kepada raja kami yang kami sayangi ya Allah. Ya Rahimin, kudanya ya Allah sehingga anak cucu dan keturunannya. Ya Rahimin, terima kuasa kami. الله أكبر الله dalam keadaan yang cukup sederhana
kita makan bersama-sama satu tarang empat orang. Dan alhamdulillah pada malam ini juga kita dapat buka puasa dalam semangat yang sama. Cuma biasanya kalau di kediaman bila malam Jumaat itu bagi anak-anak ada kita sekitar 500-600 orang atau kadang-kadang 400 macam itulah. Tapi malam ini luar biasa sedikit kerana lebih daripada 2,000 orang yang berkumpul pada malam ini untuk kita sama-sama buka puasa dan juga bagikan bagi saya dan rakan-rakan semua meraihkan anak-anak kita yang terdiri daripada anak-anak yatim dan juga pelajar-pelajar daripada Ma'had Tahfiz yang kita kumpulkan daripada seluruh negeri. Itu pun tak habis semua. Dan kalau kita kumpulkan semua tentunya nescaya tak cukup kediaman kita. Dan alhamdulillah kita dapat makan bersama. Okay.